kami melaporkan bahwasanya dengan diadakannya dan adanya santunan anak yatim yang kedua pada semoga hal baik semuanya dan kebiasaan yang terbaik semuanya semoga diterima oleh Allah, dijadikan awal yang solehah dan semoga berkah, dijadikan keluarga yang sakinah, sehat walafiat dan berkah rezeki yang ada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kalian sebagai orang tua untuk berbahan kuat untuk membuktikan bahwa saya bisa mengangkat derajatnya orang tua. Saya bisa memberikan mahkota kebesaran kepada orang tua saya. Nanti ketika beliau melahirkan, orang tua kalian akan panjenengan beri mahkota yang ada di atas kepala beliau, karena anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya ketika anak itu tak kuat.